Bagian orang sudah pada buka puasa dan makan. Bukan mungkin sih untuk wilayah Tebo tentunya udah buka udah lama, udah azan dan udah pada makan. Kali ini saya kebagian belum nih jadi anak kos kembali. Sekarang mau masak sambal ikan dulu. Kebetulan sendirian jadi 3 potong cukup. Kita goreng terlebih dahulu nih, udah proses penggorengan ikannya udah mau matang kekuningan ya. Ini sudah boleh kita angkat, kita ambil piring dulu dan kita masukin ke piring nih ya, proses ke piring terlebih dahulu. Iya, kita angkat satu persatu. Iya, kita masukkan piring. Ini namanya masak sambal ikan ala-ala koboi. Sap. 3 potong ikan ini cukuplah buat buka dan sahur. Tadi bukanya cukup sama susu dan sepotong roti, udah. Oke, kemudian kita matikan dulu kompornya, minyaknya akan kita kurangi dan kita siapkan dulu ya sambalnya. Nih seperti ini nih sambal, nggak semuanya sih, ini kebetulan udah digiling sama mak saya yang memang the best karena dia udah pulang kampung, jadi saya gunakanlah secukupnya buat sambal. Oke, kita tuangkan dulu minyak yang ada di kuali, kebanyakan tuh. Oke, baiklah, setelah dipanaskan kira-kira kita masukkan ini ya sambalnya. Dan sambal yang sudah digiling kita masukkan. Ini kita goyang-goyang. Goyang-goyang, itu namanya numis. Ini saya agak terlalu banyak juga sepertinya minyaknya. Gak apa-apa biar apa namanya, biar wow. Aduk-aduk. Apakah sambalnya kurang? Kita lihat. Oh, sepertinya sambalnya agak kurang tuh. Saya coba tambahkan sedikit lagi sambalnya. Baiklah, tambahkan sedikit saja. Kemudian kembali kita aduk agar masak ya tentunya. Kalau saya sih selalu menambahkan sedikit gula agar masakan itu berasa enak gitu ya. Ini namanya bebas mau gula apa. Sudah sedikit saja karena jika terlalu banyak itu nanti terlalu manis. Oke, aromanya wow. Kita coba aduk kembali. Kita aduk, aduk sampai rata. Maklum ya, ini namanya dadakan. Oke, ini 3 potong ikan siap kita masukkan. Oke, sudah masuk ya. Kita tinggal gini doang nih. Asik. Jadi deh, makan malam nih. Selesai makan kita kan. Ini namanya makan ala anak kos. Jika sudah, tinggal masukin ke sini dan tinggal kita santap. Oke, kompornya akan kita matikan. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Tentunya
perut juga udah mulai gimana gitu. Oke, sampai jumpa lagi. Mantap.